Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suyatullah dari Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di dalam sebuah organisasi akan menghasilkan sebuah karya. Di dalam proses menghasilkan sebuah karya tentu didahului dengan adanya ide atau gagasan. Saya menyampaikan kepada seluruh mahasiswa santri baru Prodi Perawatan, insya Allah sebentar lagi Himika akan mengadakan LKM1. Adik-adik mahasiswa keperawatan, khususnya semester 1 semester Global di Jakarta, marilah kalian bergabung dengan Himika, Himpunan Mahasiswa Ilmu Keperawatan semester Global di Jakarta. Ketika kalian mengikuti LKM1, banyak hal yang bisa kalian dapatkan. Mahasiswa adalah masa-masa emas, yang mana ketika kalian aktif dalam organisasi, dalam hal ini adalah Himika. Nanti di sana akan diajarkan bagaimana kalian mengasah skill-skill yang itu bermanfaat untuk kalian. Salah satunya adalah skill leadership, kemampuan di dalam organisasi, skill kaitannya dengan program studi ilmu keperawatan juga akan diajarkan. Kenapa harus bergabung dengan Himika? Karena Himika sudah menghasilkan berbagai karya sebagai wujud pengabdiannya sebagai mahasiswa yang mempunyai nilai luhur etika yang beradab untuk kebaikan kemaslahatan masyarakat. Jadi kami dari kemahasiswaan Prodi Ilmu Keperawatan menghimbau dengan penuh harap kepada semester 1 untuk bergabung dengan Himika sebagai salah satu cara bagi adik-adik semester 1 untuk menciptakan sebuah karya dengan gagasan-gagasan atau ide yang telah kalian impikan selama ini. Saya mengajak kepada seluruh mahasiswa santri baru program studi perawatan untuk bisa mengikuti agenda LKM1. Jadi kalau kalian tidak ikut, sangat rugi. Karena itu saya mengajak kepada seluruh mahasiswa santri baru program studi perawatan, mari kita sukseskan acara LKM dengan menjadi peserta LKM1. Sebagai mahasiswa prodi keperawatan, akan lebih baik lagi ketika kalian semua ikut LKM1 yang akhirnya kalian bergabung dalam organisasi. Kami meminta kepada kalian untuk menjadi satu di dalam Himika Stika Soda Global Yogyakarta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.